Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sama suka pepanggian ketemu maneh, jumpa lagi di channel Sarwono Paglen. Nah, pada kesempatan pagi hari ini dulur sama, Sabtu 22 Mei 2021. Ini tadi saya pulang jaga malam dulur sama sekalian. Nah, ini pada hari ini hari Sabtu. Nah, ini merupakan hari pasar rendetan. Nah, pasar rendetan itu hari Sabtu sama hari Rabu. Nah, bagi telur semua yang pingin menikmati, pingin icip-icip sego penek, nah, telur semua kalau pada hari Sabtu, hari Rabu telur semua bisa berkunjung di pasar rendetan Kecamatan Batu. Karena telur semua sego penek itu hanya bisa dijumpai di hari-hari pasar tradisional. Seperti hari Sabtu sama hari Rabu itu hari pasaran rendetan. Kalau pasar Purwodadi pada hari Senin sama hari Kamis. Nah, sisanya itu dulur semua. Pasaran Jenar. Pasaran Jenar itu pada hari Minggu, hari Selasa, hari Jumat. Nah, di hari-hari itu dulur semua bisa menjumpai, dulur semua bisa ya icip-icip sego penek dengan cita rasa yang khas banget. Sego penek ini merupakan kuliner asli Purworejo, Jawa Tengah bagian selatan. Di daerah lain enggak ada tuh semua, di daerah lain tidak ada. Nah, kalau telur semua berkunjung ke pasar rendetan ini, telur semua bisa menjumpai aneka macam kuliner seperti tempe besengek. Nah, itu telur semua tempe besengek, ada tempe benguk. Nah, ini kuliner asli Kulon Progo sebenarnya, tapi ada di pasar rendetan, bisa dijumpai di pasar rendetan. Growol juga ada telur semua, growol juga ada, cenil juga ada, serabi juga ada, celorok juga ada, tiwul ada, jenang jagung ada, semua kuliner ada di pasar rendetan. Tapi pada hari pasaran ya telur semua. Nah, ini telur semua itu gue bekal lagi sibuk-sibuknya melayani pembeli. Nah, ini ya telur semua. Apa itu sego penek? Apa itu sego penek? Ya ini telur semua. Sego penek itu yang khas itu pada sayur sama lauknya. Loh, kok bisa? Iya, karena ini telur semua, sayurnya itu dari nangka. Dari nangka itu dicincang kecil-kecil, dirajang cilik-cilik ya. Nah, terus dimasak dengan bumbu khas ya, dengan bumbu ya, rahasia lah bumbunya. Itu sampai airnya itu agak asat ya, tadi nyemek-nyemek. Dan lauknya itu yang spesial telur semua, daging ayam kampung, tempe, tahu, telur, ada telur. Itu dimasak dengan air santan, dengan bumbu rahasia juga. Itu dimasak air santan itu sampai mengental dulu semua. Dimasak sampai air santan itu mengental. Ini seperti ini terus. Ini sayur nangka. Nah, itu di sampingnya ada buntil, ada telur, ayam. Itu ada tambahan gudeg. Gudeg itu cuma tambahan ya terus. Jadi cita rasanya itu sangat khas sekali telur semua. Kalau telur semua sekali mencoba, pasti telur semua ketagihan. Karena ini sego penek ini hanya ada di Purworejo bagian selatan. Di daerah lain belum ada. Di daerah lain belum ada. Ya, telur semua. Ini ya telur semua. Antrinya banyak sekali itu. Pokoknya sabarlah. Pokoknya melatih kesabaran ya di sini itu loh semua. Ngantri sego penek.
Itu ya telur semah. Terima kasih telur semah sudah mampir di channel saya. Bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di lain kesempatan.